Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, udah lama gak pernah ngevlog lagi. Nah, sekarang saya berada di Kota Tasik, tepatnya di depan tuh Bundaran Simpang 5. Nah, hari ini saya mau arah Cikoneng. Alhamdulillah ditemenin, dianterin lah sama Bang Ilham tuh. Wih. Rencananya sih hari ini saya mau arah Semarang dan mau naik bis. Mau nyobain naiknya dari agen Budiman yang di Marga Luyu Cikoneng kalau nggak salah. Oke, kita langsung ntar ketemu di sana aja ya. Lumayan lah. Sekarang sih habis hujan di Kota Tasik. Oke, kita lanjut lagi. Ada Katumiri. Katumiri habis hujan. Sekarang berada di Sindang Tasik. Dekat perumahan Graha Persada. Kita mengarah ke Ciamis. Nah, posisi agennya tuh ntar di depan sebelah kiri. Kalau nggak salah sih pas depan Indomaret, dekat pom lah pokoknya. Kesana tuh balik lagi ke arah Kota Tasik. Ya, mau ikut Om? Semarang, Om? Ya kapan-kapan lah kita jalan-jalan. Harus nyantai, ya kan? Oh benar. Jangan diburu-buru lah. Di depan nih. Mana sih? Oh, itu tuh. Kiri. Tuh, ada truk masuk. Nah, ini dia. Ini dia. Udah, wadih di truk langsung. Ah. Sip. Tom, donnya. Makasih. Wow. Iya. Donan. Oke, teman-teman, kita udah nyampe. Ya. Ya. Nah, ini dia. Kita masuk ke dalam. Oke, teman-teman. Barusan saya habis dari Indomaret yang ada di Cikoneng. Beli dulu perlengkapan jalan. Kita balik lagi. Saya tuh balik lagi ke arah Kota Tasik ke Bandung. Sana ke arah Ciamis, Kota Jawa Tengah. Kita masuk lagi. Rencananya sih pengen mandi. Kita coba yuk lihat. Buram. Nah, ini dia. Nah, ini dia musolanya. Nah, ini toiletnya gede juga. Enak nih. Ini buat cowok. Nah, kalau mau mandi di sini juga bisa nih, bersih, enak tuh. Tempatnya gede. Katanya sih tadi habis nanya boleh mandi. Thank you.
Oke, teman-teman, nah sekarang saya berada di depan. Nah, ini dia di depan agen Budiman yang Margaloyo Cikoneng ini ada warung juga. Nah, di sini sambil nunggu kita ngopi-ngopi dulu. Kebetulan bis saya jam 8 malam. Sekarang jam 18. Masih ada sejam setengahan lagi lah kita ngopi. Tasik Jogja diberangkatkan kembali. Oke, teman-teman, saya masih di agen Budiman Margahayu Cikoneng. Nah, saya masih menunggu bis Budiman yang Semarang. Tapi sebenarnya bus Budiman yang Semarang ini tujuannya yang Tasik Jepara. Jadi bisa lewat Semarang. Sekarang jam 20 lebih 11 menit, bisnya belum datang. Dari Tasik jam 8 malam. Kita tunggu aja. Bisnya baru datang. Kang Don ya. Yuk. Sekarang saya sekarang berada di belakang. Di belakang ini buat ngerokok, tapi dilarang merokok. Bagus juga sih. Jadi gak bawa asap rokok. Ini enaknya di belakang tuh seatnya tuh gede banget, jumbo loh. Enak buat nyantai sih, beneran ini sih. Nyaman buat tidur. Nah, di sini juga tuh emang. Ntar aja lah, sekarang lagi jalan. Nah, sekarang berada di Kecamatan Cikoneng. Semarang masih jauh. Kita sekarang berada di daerah Imban Nagara. Ada Sumber Jaya Trans. Ini depan SPBU Imban Nagara. Sebenarnya sih bingung juga sih kalau nge-vlog malam-malam di bis, apalagi nggak di depan lagi. Nah, kita sekarang melewati Gapura Selamat Datang di Kota Ciamis. Masuk apa enggak ya? Kurang tahu juga sih. Oh iya, masuk.
JJ sama ada Budiman juga. Tahu dari mana, terus depannya ada GR. Masuk di terminal Ciamis. Jam 8:27 atau jam 20:23. Di depannya ada bis doa ibu, terus yang kedua ada Gapura Ningrayu. Terus di belakang GR itu ada Budiman, nggak tahu jurusan mana. Kayaknya cuma lewat doang sih. Sepi banget terminal Ciamis kalau malam. Wah, jalannya. Ush. Sepi. Best Premium Kaung Anten Grogol Kalideres. Ada dua bis Budiman, nggak tahu jurusan mana, nggak kelihatan. Kayaknya sih yang dari Bandung, Bandung Wonosobo atau Bandung Jogja, Wonokiri biasanya jam-jamnya segini sih. Oke, kita berangkat lagi dari terminal Ciamis. Ini ada Budiman Pangandaran Kalideres. Merdeka Pangandaran Kalideres, bukan Budiman.
asik banget ya ngerokok. Tasik Solo, Lombok Porjo. Jadi waktu tempuh pas dari Cikoneng memakan Lumbir ini kurang lebih 3 jam. Sekarang jam 10.55 menit. Wah, itu yang dari arah Jogja, Tasik. Ini bis kita Pasik Jepara 3E254. Habis istirahat kita berangkat lagi menuju Jepara. Suruh pindah ke depan, tapi enakan di belakang. Teman-teman, kebangun nih. Sekarang berada di SPPU Kadipati Adiwarna Tegal. Bisnya lagi isi solar dulu. Dari tadi tidur, dari pas makan di daerah Lumbir. Sekarang jam 1:25 menit. Jadi sekarang tanggal 21. Nyalar dulu.
38 menit kita masuk gerbang tol Tegal. Biasa itu.